Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya diminta untuk buat satu video reaction daripada beberapa orang sahabat-sahabat saya berkaitan tentang satu video yang diterbitkan ataupun disampaikan oleh Ustaz Muhaizat Hafizahullah. So kita nak dengar apa yang Ustaz Muhaizat sebut dan kita berikan sedikit reaction insya-Allah. Jom kita tengok sama-sama. Okay, untuk belajar fardhu ain sebab ada kata lebih utama ke okay, usrah yang tadabbur Quran lebih usrah daripada mengaji fardhu ain. Usrah. Ha. Temu lama-lama ni ngambo. Tadabbur usrah tadabbur al-Quran lebih afdal daripada fardhu ain ni adalah kumpulan sesat. Tak ada ulama kecek lagu tu. Tadabbur Al-Quran lebih afdal daripada belajar fardhu ain. Padahal mana ikut kata-kata je orang jahil lagu tu. Sekali dia pakai jubah, telekuk labuh, kau bukan dia pakai purdah kau. Nak ikut orang jahil kau nak ikut ulama. Kalau nak ikut ulama, belajar fardhu ain. Nak tadabbur ayat Quran. Waktu setiap ayat Al-Quran. Waktu setiap terjemah dia. Bagi dalam usrah. 15 orang. Hak ni jual kuih, hak ni kaki lipat, hak ni tak tutup aurat, hak pakai duk becek sama-sama dia. Hak ketua usrah pula, bapak jahil, bapak wahabi, tak tahu wali ilim jatuh. Nyok syarah jadi mujassimah, habis nyok ajar akidah mujassimah. Sesak habis tak ada apa. Idea siapa dia ni ajar pekat wak usrah lagu ni? Siapa dia ajar wak usrah lagu tu? Kalau dia nak wak usrah bentuk keluarga, dia nak jadi nakik, nak jadi gapo dia. Nah. Betul dia nak jadi mimpi orang. Ajar dia fardhu ain. Betul semaya dia. Ikut ulama gak belajar. Jangan nak bejok sendiri gak. Pegang Quran belum tentu betul. Berapa banyak orang baca Quran sesak. Berapa banyak orang tak baca Quran dia tak sesak. Berapa? Kita ada orang kata, dia nak ikut ulama nak ikut Quran. Pah? Dia nak ikut Quran. Lepas tu, taruh ulama pun kalau ikut Quran, demo tak saya ikut. Demo kalau ikut Quran lagi sesak. Ulama hu aling ikut Quran, demo tak saya ikut. Demo nak direct dengan Quran. Baca siratal labi. Janganlah ikut usrah lagu ni. Sesak. Biarlah demo kata benda tu nampak macam islami lah, pakai piyah jadi islami lalu. Keluarga sakinah, keluarga wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna. Baca dah. Keluarga ar-rahman jalan selu-selu atas dunia, jalan selu-selu. Jahil atas belakang. Orang mengaji fardhu ain tak sempat mengaji fardhu ain, tak mengaji kok wahabi tiba-tiba jadi agama, wahabi. Tak piyah sikit gak. Nah, dia tu cikgu sain, dia tu cikgu sejarah. Sejarah pun tak lulus dah mana. Nah. Belajar ilmu fardhu ain, ikut ulama. Ikut orang lain, jangan ikut pandai-pandai mari mana usrah tadabbur Al-Quran ni. Banyak mana kita tengok sesak kerana tadabbur Al-Quran. Siapa dia bimbing? Kau tak tahu wali ini jatuh. Lepas ke fardhu ain, kalau dia tidak tadabbur Al-Quran, dia baru ngaji sebutir juzu amal ya. Kau lain tak ngaji, tak masuk dengan aku. Tapi tak lepas fardhu ain, masuk dengan aku. Agama-agama ni nak nyelamat ke orang daripada dengan aku. Kau nak sumbat orang dalam dengan aku. Biarlah tak baca Quran pun. Tetapi melepaskan dia daripada neraka. Daripada dia baca Quran, sumbat dia dalam neraka. Ni bukan agama lagu ni. Sekalipun suruh gambar dia seperti agama. Kok kecil tu bukan main. Beruk-beruk kita tengok dah. Kita biasa masuk. Alhamdulillah tadi kita dah tengok video berkenaan. Saya nak buat satu disclaimer lagi. Saya tak berminat nak ulas panjang isu Wahabi dan kesesatan yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat dalam video tadi. Saya fikir beliau menyebutkan kerana mahu menyandarkan pemikiran yang sesat dengan kefahaman yang salah. Lalu contoh terdekat yang beliau fahami ialah Wahabi lah. Saya tak setuju dengan kenyataan berkenaan pun begitu. Isu Wahabi bukanlah isu utama di dalam video yang kita tengok tadi. Isu yang utama yang diangkat oleh Ustaz Muhaizat ialah isu soalan. Orang tanya dia. Jadi kita kena ulas berkaitan tentang pandangan Ustaz Muhaizat berkaitan tentang soalan tadi. Pertama, sebelum kita berikan reaction terhadap kenyataan Ustaz Muhaizat, kita kena jelaskan dulu, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan fardhu ain dan tadabbur. Jika kita tak berjaya untuk faham kedua-dua perkara ini, kita tidak akan berjaya memahami isu. Sehingga akhirnya, kita akan bermusuh dengan musuh yang kita tak kenal. Jadi kita kena faham kedua-dua ni. Apakah yang dimaksudkan dengan fardhu ain? Fardhu ain matlubun min kulli mukallafin bi'ainihi wala yusqitu anhu illa bi ada'i nafsihi
ولا يسقط بأداء غيره عنه كالصلاة والصوم. Fardu Ain ialah sesuatu yang dituntut oleh agama kepada semua mukallaf, semua orang Islam, orang yang baligh dan yang berakal. Tanggungjawab melakukannya tidak gugur melainkan setelah melaksanakannya. Bahkan meninggalkan Fardu Ain ini lalu melakukan amalan-amalan yang seumpama dengannya tidak dapat menggugurkan tanggungjawab pelaksanaan, seperti awak meninggalkan solat fardu dan melebihkan solat sunat. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah jilid yang ke-6 muka surat 27. Maksudnya, fardu ain adalah benda yang paling penting dalam hidup seorang Muslim. Seorang Muslim perlu solat, seorang Muslim perlu puasa, seorang Muslim perlu bayar zakat, seorang Muslim perlu pergi haji. Itu adalah termasuk dalam kategori-kategori fardu ain. Maka dia perlu memahami dan mempelajari tentang ilmu fardu ain. Wajib belajar tentang salat. Sebab apa kita nak belajar tentang salat? Sebab kita diwajibkan untuk salat. Kalau kita tak belajar ataupun kita bermudah-mudahan berkaitan tentang salat, menyebabkan salat kita dua saja, sama ada tidak sempurna ataupun solat kita adalah dikira sebagai batal. Sedangkan ia adalah perkara wajib. Macam tu jugalah perkara-perkara wajib yang kita sebut sebagai fardu ain yang lain. Kedua, apa pula yang dimaksudkan dengan tadabbur? Tadabbur ni menantang apa? Syekh Sa'id Mustafa Diab di dalam penulisan artikelnya di website Al-Alukah menyebutkan definisi bagi tadabbur. Beliau menyatakan, kamu mengetahui bahawa kamulah orang yang berinteraksi dengan kalamullah. Kamu mendengar dengan telinga jantung hati kamu. Kamu menelitinya dengan mata hati kamu. Kamu merasai setiap kata-kata Allah. Kamu memahami setiap kehendak Allah. Jantung hati kamu meneguk makna-maknanya. Lalu kamu bangkit melaksanakan segala arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran. Menjauhi larangan Allah sehingga terlihat Al-Quran pada kehidupan kamu. Ia mewarnai akhlak kamu serta terlihat kesannya pada kata-kata dan perbuatan kamu. Jadi itulah maksud tadabbur. Ia tidaklah seberat tafsir, tetapi ia adalah kehendak Allah apabila menurunkan Al-Quran. Ia juga satu perkara yang penting untuk difahami. Takrifan daripada buku tadabbur Made Easy tulisan Ustaz Abdul Razak di sebelah saya ini lebih mudah, iaitu tadabbur ini ialah memerhati, meneliti, mempelajari, mengkaji, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ringkas saja kan? Anda boleh dapatkan buku ni, buku Tadabbur Made Easy ni dekat Shopee. Saya letakkan link dekat bawah, dekat description. Ia membantu kita tadabbur Al-Quran dengan sangat mudah. Ini jilid yang pertama daripada surah Al-Fatihah sampai surah Taubah. Kedua, di dalam video Ustaz Muhaizat yang kita sudah tonton tadi, Ustaz sedang menjawab soalan daripada netizen dan mereka bertanya tentang yang manakah yang lebih afdal, iaitu tadabbur atau belajar fardu ain. Alhamdulillah, selepas kita faham maksud fardu ain dan tadabbur, saya pasti dan saya yakin bahawa kalau nak bincang bab penting, kedua-duanya memang pentinglah. Nak kata wajib, kedua-duanya pun wajiblah. Tetapi penyoal bertanya tentang yang manakah yang lebih afdal untuk didahulukan. Berkemungkinan orang yang bertanya ni dia terpaksa untuk memilih. Pastinya saya akan bersetuju jika perlu dipilih. Saya pasti akan bersetuju dengan pendapat Ustaz Muhaizat, iaitu fardu ain lebih utama untuk didahulukan apabila ia perlu dipilih. Jika tak perlu pilih, kita ambil kedua-duanya. Bahkan dalam kebanyakan keadaan, kita memang boleh mengambil kedua-duanya. Kerana kedua-duanya tidak menafikan antara satu sama lain. Bukan membawa maksud belajar tadabbur, maka kita akan tak boleh belajar fardu ain. Belajar fardu ain tak boleh belajar tadabbur. Ia adalah kefahaman yang pelik pada hari ini. Pada zaman, semua ilmu dapat diakses hanya melalui pencarian guru di hujung jari. Pun begitu, mengapa fardu ain perlu dilebihkan? Sebab fardu ain adalah perkara yang paling penting dan menjadi kewajipan kita. Kalau kita tak tadabbur pun, kita masih dianggap Muslim. Tetapi fardu ain adalah baju yang menentukan wajah agama kita. Saya setuju dengan Ustaz Muhaizat di dalam video yang kita dengar tadi. Bahkan para ulama kita menyebutkan satu kaedah. Fardul ain la yutraku bin nafilah au bima huwa min furudil kifayah. Fardu ain tidak ditinggalkan dengan berlakunya yang sunat atau dengan fardu kifayah. Anda boleh rujuk di dalam Mausu'ah Al-Qawain Al-Fiqhiyah jilid ke-8 muka surat 27. Jadi jelas, inilah kaedah yang digunakan oleh para ulama kita. Maka tak ada apa-apa masalah dalam kenyataan mendahulukan fardu ain. Pun begitu, saya tak setujulah jika sebut orang yang bertadabbur akan menjadi sesat dengan program-program usrah, apatah lagi jadi wahabi. Dalam usrah, ia bukanlah tempat belajar, tetapi tempat untuk mengeratkan silaturahim,
dan menyuburkan keimanan. Maka tadabbur sangat sesuai di dalam program-program usrah. Apatah lagi ia tidak memerlukan ilmu yang tinggi seperti pengajian tafsir dan istinbat. Ketiga, saya mencadangkan program-program usrah dibuat modul yang sesuai lalu dapat diikuti oleh para nuqaba sehingga ia menjadi program yang bermanfaat untuk menambahkan iman. Yang masalah kita ni ialah naqib sendiri tak tahu program apa nak buat. Dia pun sendiri dah gelong. Apa majlis ilmu yang nak dirancang dia tak tahu. Maka jadilah usrah itu seperti kumpulan yang tiada arah. Kena ada sikit sebanyak isu fiqh yang bersifat fardhu ain jika anggota adalah orang awam yang umum. Kalau ustaz-ustaz memang tak payahlah sebut tentang fardhu ain. Bab fardhu ain ni basic, tapi dah ustaz-ustaz semua tak payah sebut bab tu, kita sebut bab lain. Dan kena ada juga modul untuk tadabbur. Kalau tak tahu cari yang mana, nak cari buku mana nak dapat tadabbur, ini buku yang bagus untuk kita tadabbur Al-Quran. Dan banyak lagi lah buku di dalam pasaran, buku-buku tulisan Ustaz Syahri Abdul Rahman daripada Tadabbur Center. Demikian juga kalau dekat YouTube ni ada Ustaz Mu'in yang selalu cerita berkaitan tentang tadabbur. Bahkan Ustaz Abdul Razak sendiri, saya tengok dia punya dekat Facebook dia, selalu dia kuliah berkaitan tentang tadabbur. Jadi kita boleh ambil manfaat tadabbur ini daripada tempat-tempat berkenaan. Kita buat nota yang tu kita kongsikan di dalam usrah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan sahabat-sahabat yang lain dalam komuniti online kita, tekan butang join jadi member. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.